Yo, selamat datang kembali di channel Burseno dan masih dalam game Deep Simulator. Dimana sesuai janji gua bakal renovasi rumah ini. Dan ini udah ada apa sih namanya? Ya, kayak dekorasi-dekorasi tambahannya lah. Nah, kita bakal buat. Ini gue udah jadi sih satu, tapi ntar bakal diubah lagi, oke? Okay? Dan sekarang ini di inventory gue juga ada anjing, ada nail gun buat apa? Nggak bisa dijual anjing, engineering laptop ya laptopnya gagah sih. Joystick kita bisa pakai ntar buat ala-ala konsolan gitu. Sekarang, nah ini kita beli satu-satu. Gimana cara atas bawah? Nah, beli satu itu nggak perlu sih harusnya. Sofa udah, bed, delivery spot full. Wah ngentot anjing. Wah lama sih ini, agak lama sekarang. Woi diambil dong cok. Kok gak bisa dibuang? Ya masa harus gua langsung tata gitu anjing? Tuhan. Fine. Tuh ada TV juga. Oke okay. Jadi yaudah ini gua gantilah. Taruh ke tempat semulanya dia, karena kayaknya kita bakal pakai yang lebih bagus. Kita selesaiin satu-satu lah ruang tamu dulu, oke? Okay? Nah, taruh di sana, segini aja kali ya, segitu aja lah. Wah nggak bisa, Tuhan. Belenya bikin ribet. Repetin lah. Urusan ngecat kan bisa belakangan. Sekarang ditata nih. Gini. Nah. Wah, berat kasusnya anjir. Posisinya begini. Nah. Woi, cok. Nah, jadi bisa duduk rame-rame itu loh. Sambil minum gitu kan. Anggaplah ini DVD anjir. Tapi nggak bisa, tulisannya video game anjing. Udah nggak apa-apa. Nah. Loh. Kok nggak ada? Kok lukisannya kebalik anjing. Ya jelek. Kok hitam LCD-nya anjing. Jadi kayak TV loh. Ini dapur segini. Habis itu di sini meja makan. Boleh. Bekas keren anjing. Kasih space dikit. Nah. Masak sambil buka jendela anjay, biar baunya kecium sama tetangga anjing. Dapurnya kan segitu. Kita taruh sini dulu lah.
Ini meja, cok. Tuhan. Wah, anjing. Memang enggak pandai ini dekor, anjing. Meja makannya kotor kali. Berarti beli lagi 1, 3, 5, 7. Bawa sini bisa kah? Dihancurin, cok. Nah, lihat. Aduh, kecil kali mejanya. Jadi kayak penghalang doang, anjir. Berat kasusnya ini, belinya satu-satu. Jadi house flipper, cok. Taruh di tengah-tengah. Nah, anjing. Apalagi meja itu anggaplah udah enggak berat sih, susah sih anjir. Ini bawa ke WC lah anjir. Nah, ya ketutupan, saklarnya ketutupan. Lah, tutupan dikit apa-apa. Wah, gak bisa ada barang aja. Nah, gak apa-apa lah. Nah, estetik anjing. Enggak sih, anjir, lebay banget jadinya anjing. Nah, itu biarin dulu situlah. Lompat di sana. Sekarang ini meja apa lagi anjing? Buka lu, kenapa molor anjing? Kagak molor. Belum waktunya tidur aja. Anjay. Belahnya. Sebelahnya kasih meja. 1. Nah. Mantap. Anjay. Lumayan kan kalau misalnya lu mau print-print atau apa gitu. Nah, kayaknya kayak gini lebih bagus. Gua gak dapet TV gede soalnya. Sekarang jadi PC gaming anjing. Ini agak berat sini. Bisa taruh sini aja kan. Wah anjing, bikin ribet bangsa. Anjay, 3 monitor anjing, PC mouse, mouse nya arah mana sih ini? Gini ya, ini.
gaming abis, keyboard mereng. Keyboard mereng itu ciri-ciri anak gaming nanti. Biasanya buat main PB itu. Main PB biasanya itu anjir. Nah. Wow. Nah. Itu. Itu soalnya mana dia, nggak ada di sini. Oh ini bentar, lupa. Nah, engineering laptop anjing nggak tuh. Wow. Oke. Chest masuk ini, taruh di sini. Jadi kalau lu mau ngambil, lu harus masuk dulu. Anjay. Dibuka kah? Anjay. Kak satu. Nah. Bisa taruh apa gitu di sana anjir. Langsung ada 2 egg replika. Egg replika. Kedua di situ ini nggak bisa anjing. Nah ini di sini, di situ Fender electric guitar jelas di sini lah anjing. Anjay. Wow. Oke. Kamar gua kayak gersang banget gitu. Mana gini gua? Anjay, kamar musisi kah ini? Kamar musisi anjir. Biar semua bisa lihat. Nah. Jadi semua bisa lihat yang nonton ke waktu, yang masak tuh waktu, yang makan bisa siap-siap kerja. Anjay. Ini. Oh, yang di luar satu anjing. Kayak museum bangsat. Nice sekali. Oke. Anjing bener-bener jadi pameran bangsa. Gimana caranya? Anjay. Beneran jadi kayak pameran anjir. Anjing. Di sini yang perlu banyak anjing. Sudut-sudutnya itu anjing. Cuma segitu. Salah. Oke. Udah. Anjir. Baru masuk serem kali nuansa rumahnya ini. Nah. Anjing gelap kali nuansanya. Gak suka gua anjing. Gue belinya banyak lagi kan ngentot. Oren.
range-nya di sini. Jing, warna-warni bangsat. Ini enggak bisa dikit aja gitu anjing, segini ya doang kayak. WC-nya mau gua taruh pakai warna apa ya? Mana WC gua anjir? WC gua pakai orange anjir. Satu sisi. Sisa berapa nih? Ya, sebelahnya nggak dapet. Situ, berarti ini juga. Atau, ah sini. Ini. Dari sana nggak kelihatan aja. Ngebug gitu aja. Oke, bolehlah. Nah, tempat masak lah itu anjing. Nah, biar nggak basah gitu loh lantainya. Nah, berarti ya ini boleh pindahin aja. Garasi ya, random aja lah ya. Wanjay. Apa anjing? Wallpapernya motif batik anjing. Ya kurang lagi satu. Ya lagi satu. Anjing jadi cat WC. Anjay. Belang-belang gini anjing. Warna-warni kali anjing. Orang-orang pasti yang pertama dilihat di WC. Nah. Ada kloset gak? Ada kloset gak bentar? Ada kloset gak anjing? Nggak ada kloset kah? Nah, anjir. Nggak ada kloset. Orang pasti nanya, toilet di mana? Nah, toiletnya belang. Dari pertama udah belang. Di sini kan normal nih, normal. Tuh, di sini juga nggak kelihatan belang, normal. Dulu, tutup dulu. Ini normal, head on, batik-batik agak ke hitam kemas-masan, gradasi hitam sama emasnya ditambah putih, lumayan. Bentar, putihnya ini nggak bisa, atapnya nggak bisa kah? Nggak bisa loh. No, jangan rusak. Nah baru masuk kan ke WC, kok belang? Awalnya biasa aja nih, masih kuning ke oranye masih oke lah, biasa. Nah, matiin lampu, tutup, tes, diajak ke ruang tamu, blak, sama kayak WC. Jadi dia berasa di tempat yang tadi anjir. Ini jelek banget bangsat. Ada TV gede. Ada sofa bagus, bisa rame-rame. Ini juga bisa rame, padahal nggak punya keluarga, anjing, yatim. Oh, bisa lihat jam juga. Siapa tahu mainnya kelamaan. Habis itu masuk ke kamar. Nah, masuk ke kamar awalnya masih bagus, blak, bagus.
Begitu lihat sini, bang. Ada monitor, ada PC gaming. $4,000 harga PC-nya, anjir. 3 monitor, 1 laptop, anjir. Laptop $6,000 lebih mahal. Anjir. Begitu balik badan, Ces. Dia lihat barang-barang seni. Ada barang antik gitu loh. Tuh, barang antik. Ada gitar, ya gitarnya murah sih. Gitarnya murah, biolanya murah. Biar bisa digantung aja gitu loh. Habis itu mau pulang kan. Pulang lewat garasi, mulai abnormal lagi kelihatan, anjing. Belang semua, bangsa. Wah, room tour gak jelas ini, anjing. So, thank you so much for watching. Ini akan jadi video penutup. Ya, bisalah dipakai buat penutupan di game Thief Simulator ini, karena gamenya udah tamat. Dan lu lihat sisa duit gua itu, gua gak tahu mau gua apain lagi. So, sampai ketemu di game-game lainnya. Jangan lupa buat di sub channel YouTube ini, biar kalian gak ketinggalan update video. Jangan lupa di like. Percuma lu nonton kalau gak like. And in game, I trust baby, I will make you happy. See you next video. Peace out.